Rosa, kamu merasakan gimana waktu itu kamu mendorong aku jatuh ke dalam liang lahat dan aku berusaha keluar sendiri. Mobil putih itu bukannya mobil Alvino. Iya benar. Berarti Lia pakai mobilnya Alvino buat bawa Rosa. Jalan ini kan tembusannya ke TPU Cempaka. Apa jangan-jangan Lia bawa Rosa ke kuburan bapak mereka karena cuma itu bukti satu-satunya tentang persaudaraan mereka. Kau pikir mentah-mentah aku lagi hamil, aku akan diem aja difitnah kayak tadi? Aku gak selemah kamu, Rosa. Aku gak akan ngebiarin kamu fitnah aku dan anak dalam kandungan aku. Karena semua omongan kamu itu gak benar. Kamu bilang aku lemah? Sini kamu. Sini. Lepasin kaki aku, Rosa. Ya, aku selemah itu, lihat. Enggak. Kamu salah. Selama ini kamu terus-terusan mencelakai aku. Dan kamu pikir aku gak akan lawan semua perbuatan kamu. Kamu salah, Lia. Kali ini, saya akan lawan semua perbuatan kamu. Rosa, lepasin aku! Lepasin! Bangun kamu. Kamu jangan macam-macam ya. Sabaran orang itu ada batas ya, Lia. Selama ini saya udah sabar sama kamu. Tapi sekarang, saya udah gak bisa toleransi dengan semua kejahatan kamu lagi. Gak lepas. Waktunya kamu merasakan apa yang aku rasakan. Lia. Rosa. Lia. Rosa, aku mohon sama kamu. Rosa, tolongin aku. Aku tahu, aku tuh gak jahat. Kamu gak mungkin tega tinggalin aku di sini. Kalau aku ingat waktu Lia menjerumuskan aku ke dalam liang lahat, betapa jahatnya dia. Rasanya aku gak mau menolong dia untuk keluar dari sana. Rasa aku takut banget. Kasihan bayi aku. Aku mohon sama kamu. Tolongin aku. Mohon sama kamu, Rosa, tolongin aku. Kamu boleh benci sama aku. Lebih baik aku gak salah apa-apa. Kasihan dia. Jangan tinggalin aku di sini sendiri ya, Rosa. Aku mohon. Rosa! Rosa, jangan diam aja. Rosa, tolongin aku. Tolong. Lia. Rosa, tolongin aku. Rosa, perut aku sakit banget. Rosa!
Rosa, tolongin aku, Rosa. Aku benar-benar takut. Rosa! Rosa, aku mohon sama kamu, Rosa. Sini, sini aku bantu kamu. Pegang tangan aku. Ayo, keluar dia. Kau memang gak pernah berubah. Aku berusaha menolong kamu. Kamu pun masih berusaha untuk mencelakai aku. Aku rasa memang kamu pantas mendapatkan ini semua. Enggak, Rosa. Kamu rasakan gimana waktu itu kamu mendorong aku jatuh ke dalam liang lahat. Dan aku berusaha keluar sendiri. Rosa, aku mohon sama kamu. Jangan tinggalin aku. Rosa, aku mohon sama kamu, Rosa. Rosa! Rosa! Yang membuat aku sakit banget. Tolong! Tolong! Benar, ini kayak mobil Alvino. Berarti dia bawa Rosa ke makam ayah mereka dong. Pak. Pak. Iya, Pak, Mas. Dari tadi di sini ya? Iya, Mas. Ngeliat mobil itu enggak? Itu ada dua perempuan yang keluar dari mobil itu. Yang satu ciri-cirinya tinggi, lagi hamil. Yang satu rambutnya segini. Tadi saya sempat lihat sih, Mas. Tapi nggak begitu jelas sih. Soalnya kan saya juga lagi sibuk benerin motor. Kalau boleh tahu mereka pergi ke arah mana ya? Ke arah TPU Cempaka, Mas. Ceritanya panjang. Saya nggak bisa cerita di sini. Saya mohon kamu tolongin saya dulu keluar dari kuburan ini. Liang kubur? Kok bisa di liang kubur? Ya mungkin, kenapa nggak coba panjat? Kaki saya keselio, Raffi. Tadi saya berusaha naik, tapi nggak bisa. Kakinya sakit. Saya selalu jatuh. Dan di sini sepertinya nggak ada orang. Tolongin saya. Berarti benar. Dia bawa Rosa ke makam ayah mereka. Untuk kasih tahu ke Rosa kalau mereka adalah kakak adik.